Hari ini Gubernur DKI Jakarta penuhi panggilan penyidik KPK. Ini komentar Anies Baswedan ketika tiba di gedung KPK. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan untuk pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Selasa, tanggal 21 bulan 9 tahun 2021. Anies akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munggul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ex-direktur utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yori Cornelis Pinontoan. Pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Maka saya datang memenuhi panggilan, ujar Anies di gedung KPK Merah Putih, Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anies berharap nantinya keterangan yang diberikan akan bisa membantu tugas KPK dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan. Semoga itu bermanfaat bagi KPK, ucap dia. Source @lensa_berita_jakarta @berita_matraman.